Hari ini kita akan bermain game Roblox Souls RNG yang ngegame-nya cuman ngegacha doang. Iya, ngegacha doang. Cuman buat dapetin aura paling langka doang ya. Udah begitu doang. So, ya udah, apakah kita bisa mendapatkan aura yang paling langka di dunia? Aura kasih. Let's go! Gue juga punya aura, guys. Kalian bisa lihat aura gua gak? Ayo kita gacha aura gua. Udah pasti dapat bagus, coy. Kaman. Iya. Satu dari dua. Siapa yang mau pakai aura kaman? Anjing, skip roll lagi, coy. Ini rollnya gratis kan, BTW kagak bayar kan? Huh? Kaman lagi. Pokoknya gua harus ngeroll sampai gua dapat bagus ya, guys ya. Kalau nggak dapat bagus, gua nggak bakal mau. Oke, naik satu tingkat uncommon. Ini ada apa nih rame-rame ini? What is that, bro? Oh, bisa auto roll kah, guys? Kita bisa auto roll sampai kita mendapatkan yang bagus, coy. Seperti itu. Oke, gua udah roll dan ini yang udah gua unlock ya, guys ya. Dan sejauh ini paling bagus ini di Venus anjing. Anus. Coba ya kita ngeroll lagi ya sampai dapat yang bagus ya. Dari tadi gue belum mendapatkan aura yang bagus, guys ya. Ini sih orang gila loh. Dia ngeroll sampai 2 juta kali. Eh lu semua awas lu ya. Tunggu gue dapat aura yang paling mantep, gue bantai lu semua ya. Bang lagi ngapain bang? Serius bener bang. Bro ayolah bro, kita roll lagi bro. Jangan mau kalah sama yang lain bro. Ke equip common goblok. Guys apakah gue gak bisa menjadi karakter utama, guys? Cuman dapat common doang anjing dari tadi. Kayaknya emang takdir gue menjadi karakter sampingan deh, guys. Natural. Sumpah kalau dapat bagus gue top up Robux 500 ribu. Kan goblok gamenya gak mau untung begini, coy. Guys minimal gue gak usah dapat aura yang rare-rare banget deh. Yang penting bagus aja, enak dilihat, cok. Bentar nih ada rumah. Telur siapa nih? What the fuck bro? What is this? Bisa kita apain, cok, telur ini? Digoreng. Jangan pernah menyerah, coy. Karena menyerah hanya untuk orang lemah. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Come on, Molo. Wait, ada dungeon guys di sini. Ayo kita cek dulu, mana tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat langka. Ternyata kosong guys, dungeonnya nggak ada apa-apa. Kita mendapatkan crystallize lumayan, 1 dari 64 ya guys ya. Iya, auranya cuma soupret begini doang. Bersyukur. Guys, gue melihat aura yang sangat bersinar di ujung sana, guys. Aura apakah ini, guys? Apakah ini adalah kekuatan, guys? What is this? Ternyata orang anjing. Mojok anjing dia di sini. Suwe, di prank gue, cok. Untuk menjadi jago, guys, kita harus berteman dengan orang yang jago juga. Biar ketularan. Semoga diterima. Bang, boleh ajarin gak, bang? Cara dapet skin ini gimana, bang? Hades, bang, boleh gak, bang? Lu so asik bangsat. Akhirnya kita naik kelas menjadi topas. Wow, aura kita bertambah besar guys. Coba kita cek dulu. Oh, topas di atasnya satu ya. Tadi tuh gua dapet ruby, cuman gua skip. Kan goblok anjing. Sini lu, gua udah punya topas nih. Ada yang mau berani berantem gak, coy? Sombong amat. Coba kita ke situ guys, gue penasaran di situ ada apa, coy. Anjir, harus parkur dulu lagi. Belok kiri senyum, belok kanan sedih. Karena kita suka tersenyum, berarti kita akan belok kiri ya. Apa ini guys? Wow, what is this? Huh? Wow, 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 apa ini? Basic blessing plus 0,3% luck. Oke, apakah ini akan meningkatkan keberuntungan kita dalam ngegacha, guys? Wah, ini menarik nih, coba ya. Oke, ya lebih beruntung sih, setidaknya nggak dapet common ya. Gue semangat nih, coy, kalau begitu, coy. Uncommon lagi. Oke, lanjut. Rare. Oke. Bener, cuy, keberuntungan kita lebih meningkat, guys. Di Venus tiba-tiba. Equip, 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 equip. Lagi, lagi, lagi. Mumpung masih ada keberuntungan ya. Keberuntungannya sisa 13 detik, guys. Let's go. Oh, crystallize. Equip juga dah, apanya gue equip dah. Tambah 2% like. Oke, di Venus lagi. Sama aja bohong anjing. Terakhir, please. Weh, kita dapat luck lagi, cok. Kali ini 0,3% guys. Apakah kesempatan kita untuk menang lebih besar? Let's go. Udah dapat luck plus aja masih dapat common anjing. Kayaknya emang gak cocok deh gue main game ginian deh, guys. 2000 years later. Aquamarine 1
dari 900. Setelah beribu-ribu abad, akhirnya aku mendapatkan aura yang jauh lebih bagus daripada crystallized babi ini. Siapa yang berani melawan aku? Ayo sini kita battle pante. Oke, di sini storage sudah ada aura-aura yang tadi gua ambil-ambilin ya. Ini common bego banget sih gua ambil sih. Kita remove aja ya guys ya. Dan gua harus minimal dapat satu lagi lah aura yang bagus ya biar kita koleksi. Padahal ini sih gak bagus-bagus banget sih semuanya sih. Oh, bisa expand kah? Ya, ternyata bisa di-expand guys. Lihat aura ini. Sangat berkilau. Bro, kata lu aura gua keren gak? Kayaknya gue mau coba bikin item dulu deh guys. Coba item yang paling B dulu ya, Gear Basing. Butuh good, rare, uncommon, sama common. Kita cari dulu ya, rare sama uncommon. Gue bikin tapi gue gak tahu sih ini fungsi itemnya buat apa, cok. Oh, Gear Basing ini digunakan untuk crafting buat item yang lain guys. Jadi kayaknya Lunar Device ini penting deh. Bisa ngurangin rolling cooldown sampai 15%, lumayan loh. Bentar cok, ada yang lebih penting cok. Luck Glove ini bisa meningkatkan luck kita sampai 25%. Kenapa nggak ini aja? Goblok emang. Kita add gear basingnya dan kita tinggal harus nyari satu Divino sama satu rare. Gampang lah. Precious! Oh my! Holy! Holy! Oh! Yes! I want to use this aura! What? Bentar! Bentar ya guys, kok auranya hilang ya? Kemana ya auranya ya coy ya? Jangan bilang auranya kepake di sini, guys. Kok auranya hilang? Ada yang tahu gak kemana auranya? Kok hilang? Yes, I want to see you. Yes, I want to see you. Tolong. Ya udahlah cok, yang hilang bisa dicari lagi guys. Gak apa-apa, jangan menyesali hal yang sudah hilang guys. Karena mereka yang hilang tidak akan pernah datang kembali coy. Dan ya, kita sudah melengkapi Luck Golf ini coy. Dimana kita akan mendapatkan 25% luck ditambah kombinasi basic blessing, yang dimana tentunya tidak mungkin gua akan mendapatkan common lagi. So ya, kita akan mulai roll terakhir ini. Iya, nggak apa-apa. Mungkin gua harus kombinasikan dengan Fortune Potion 2 ini dan Huge Fortune Potion sehingga gua pasti akan mendapatkan item yang bagus. Huh?